Ya oke guys, ini kita pengecekan mesin bubut CO 3636 kali 1000 ya. Ini akan dikirim ke pelanggan kami yang sudah memesan. Ini ya, sudah ada di sini CO 636B kali 1000. Ya, 1000 itu bidang kerjanya ini ya, teman-teman ya. Ini kita cek dulu ya untuk kelengkapannya, teman-teman. Nah, ini spare part bawaannya ya sudah ada di sini ya, teman-teman ya. Ini spare partnya, juga spare partnya kita siapkan. Ya, ini kita packing kembali ya. Ini ya untuk mesinnya, nanti kita akan lihat kalau sudah dirakit ya. Ini di belakang masih ada satu dirakit ya, teman-teman, supaya nanti bisa jelas untuk review mesinnya ya. Ini kita buka dulu ya, teman-teman, kita cek, nanti kita apa itu, kita coba untuk mesinnya, untuk pengoperasiannya, kelayakannya mesin ini ya, teman-teman ya. Nanti kita kembalikan. Untuk packing dari pabriknya sana sangat mudah, teman-teman, walaupun dibongkar ini langsung bisa dengan di apa lekatkan kembali ya, karena sisinya pakai sistem klem ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk berat ini 750 kilo ya, teman-teman ya, untuk beratnya. Nah, ini juga ada buku spesifikasinya juga ada ya, teman-teman ya. Untuk info BM 210 sudah habis ya, teman-teman. Ini tinggal yang BR yang harga 7,5 juta itu masih 3. BM 210 sudah kami pesankan, JY 250 juga, sama Ceki 6125 ya, itu teman-teman. Itu sudah layak untuk kerja yang Ceki sama JY 250 itu. Oke ya, kita tunggu ya. Kita tunggu selesai untuk dibongkar dulu, nanti kita kembalikan. Nah, ini guys, sudah kita buka semuanya ya, teman-teman ya. Sangat mudah, nanti kita kembalikan. Cuma ini kita mengecek kelengkapan sebelum dikirim ya. Dan ini adalah Gunshop Sniper Elite ya, teman-teman ya. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu atau rumahnya luar kota yang sedang berpergian ke Bojonegoro, silahkan merapat ke Gunshop ya. Cukup mudah, di Jalan Pemuda nomor 45, sebelahnya Brapo Supermarket, yaitu belok itu Brapo Supermarket itu. Selisih dari Brapo 1, 2, 3 rumah ya ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Yuk kita buka, kita cek sebelum dikirim. Harus dipastikan teman-teman ya, karena konsumen saya ini untuk menunggu ini ya sekitar 1 bulan ya. 1 bulan. Oke ya, seperti ini. Kita unboxing di pinggir jalan ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini, nanti kita tes colokan listriknya ya. Nah, ini sudah tidak sabar mengangkut orang ini, yang piung-piung itu. Yang mau diangkut silakan, tapi janganlah yang masih lama ya. Cop-copannya ini ya untuk ngetes ini, apa itu mesinnya sebelum dikirim, apakah berfungsi dengan baik. Dan tentunya juga berfungsi dengan baik ya, karena pabriknya standarnya juga tinggi ya, teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, kodenya CO 636 kali 1000. Ini kalau di sini mereknya bisa macam-macam ya, kalau sudah masuk Indonesia. Ini ada bukunya nanti ya, teman-teman ya. Ini spindle bornya 51 mili ya, sudah besar teman-teman ya. Ini ya, nanti untuk harganya cek di deskripsi ya, teman-teman ya. Ya, saya sebutkan juga untuk harganya tidak apa-apa. Ini harganya bisa langsung 65 juta belum ongkir ya, teman-teman, dari sini ya. Nanti, nah, seperti ini ya. Jadi ini mesin mungkin selisihnya banyak ya sama di sini, tapi kami jual murah aja untuk teman-teman supaya bisa bekerja dengan menggunakan mesin ini, bisa membantu lapangan atau menciptakan pekerjaan ya buat teman-teman yang punya hobi bengkel maupun pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan bubut. Oke teman-teman ya, saya kira cukup di sini unboxing untuk mesin CO 636 kali 1000 ini, teman-teman ya. Dan ingat teman-teman ya, oh ya, dibuka dulu bisa mas.
kunci mas. Ik. Biasanya yang ngono mas. Nah seperti itu. Nah ini ya gearboxnya seperti ini ya. Dalam-dalamannya. Ya, ya lihat ya gearboxnya seperti sini. Ini ada tempat duduknya ya teman-teman ya. Ada tempat mejanya untuk ini. Ya. Ini belum kita pasang, soalnya kita harus nggak mungkin kita pasang di sini karena ini mau kirim. Jadi kalau untuk tempat duduknya bisa langsung digunakan. Ya. Oke, teman-teman ya, cukup sekian informasi untuk unboxing dari mesin buat CO 636 kali 1000 ya. Dengan spindle 51 mm, bukan 38 ya, tapi 52 mm. Oke ya, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katrolling nanti naikkan ini dulu.